Tania, saya mempunyai rasa hormat dan peduli. Betul sekali. Dan lain betul enggak itu? Betul, betul. 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 Fokus. Yang ketiga, saya menghargai tradisi dan ketenangan atau stabilitas. Ya, stabilitas. Stabilitas. Ya, maksudnya dia suka yang tenang-tenang, enggak suka ribut-ribut. Betul sekali. Betul. Betul yang lain? Betul, Pak. Ya, kan sama nih, Bu. Yang keempat, saya bukan bilang ibu ini yang merasa dirinya A tadi, betul atau tidak? Kalau ibu ini langsung bilang betul, Mak, ini enggak cocok. Lanjut, Pak. Lanjut. Yang keempat, sikap saya adalah rasa yang kuat terhadap benar dan salah. Rasa yang betul. Jadi ibu ini akan bilang sama karyawannya, kalau kau nggak masuk kerja kau salah. Kalau kau apa betul? Nah, iya gitu. Betul sekali. Betul, ibu. Diri saya sendiri. Iya. Sama suami gitu juga kan? Kalau nggak salah langsung dibilang. Langsung. Lanjut. Oke, nomor 5, prioritas saya pengorganisasian dan pertanggungjawaban. Jadi ibu mengelola usaha, kemudian ibu mempertanggungjawabkannya. Iya, betul. Pokoknya ibu bayar kewajiban. Iya, Pak. Karena saya bermaja selalu, Pak. Ah. Iya. Cicilan juga gitu. Iya, Pak. Dia yang nomor 1. Benar enggak, Pak Buhari? Betul. Cicilan ke Pertamina kan? Betul. Saya terbesar Kalimantan. Iya. Nomor 6. Dalam bekerja, saya selalu mempersiapkan segala sesuatu berkomitmen dan detail. Betul sekali. Betul? Iya, Pak. Nah, lanjut. Nomor 7. Dalam hubungan personal, saya cenderung praktis dan serius. Betul? Hah? Betul, Pak. Jangan begitu dulu, Pak. Serius, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Nomor 8. Saya sebagai anak-anak, saya dulunya adalah murid teladan dan dapat dicontoh. Betul sekali. Ha! Betul. Juara kelas, Pak. Juara kelas ya. Iya, Pak. Wah, betul, bagus. Lanjut. Pas sekali. Nomor 9, yang lain boleh melihat saya sebagai ini apa nih, Pak? Predictable. Bisa diduga tindakan Ibu. Apa? Bisa diduga. Bisa diduga. Tindakan Ibu, karena Ibu bicara bermasalah kan, berarti ada punishment, ada hukuman, ada ya, begitu memang dia, Pak. Hah? Begitu. Bisa diduga dia. Iya, bisa diduga, Pak. Oke. Kakak ini terduga. Kita cuma marah ini, Pak. Hah? Bukan, bisa diduga tindakan Ibu berikutnya. Oh, iya, bisa. Si Junjung bisa. Oke. Mana si Junjung? 10. Saya melakukan perubahan dengan rencana dan implementasi yang terprogram. Iya. Betul ya, Bu? Betul. Ya. Kupikir masih dulu. Jadi Ibu udah. Sesuatu, Ibu kan rencanakan dulu. Misalnya mau beli bahan, beli ini. Iya kan? Betul, Pak. Nanti tiba-tiba Ibu misalnya beli bahan aja banyak-banyak atau numpuk di rumah kan? Oke. Lanjut. 11. Faktor yang membuat saya stres bisa berbeda. Nah, orang nggak bisa diatur. Melihat orang nggak bisa diatur. Iya. Stres. Karena sendiri dalam usaha itu, kalau kita usaha itu, anggota ibu nggak bisa ibu atur. Stres ya. Bandel, biru. Iya, Pak. Atau anak ibu nggak bisa diatur. Aku suami nggak bisa diatur. Anak ya. Kalau suami bisa. Bisa diatur, Pak. Saling mengatur kami. Iya. Susi. Suami takut istri. Saya bisa cemas dan khawatir. Betul sekali ini, Pak. Betul ya. Terus 13, untuk mendorong rasa percaya diri saya, akui dan hargai kesetiaan saya. Iya. Kemana Tina? Saya mah. Oke. Cocok. Yang Bang Junjung cocok ini, Bang Junjung. Cocok. Tadi. Oke, cocok ya. Oke. Nah, jadi sekarang dulu, Bu. Mantap. Mixernya mah gue ini. Sudah. Nah, jadi ini adalah gambaran orang A. Ini gambaran dari pegawai. Oh.
Iya. Bukan jadi pengusaha. Bukan jadi pengusaha. Ah. Itu sebenarnya minta tanggung jawab. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Bukan pengusaha, Pak. Iya. Emang dulu cita-citanya jadi pegawai. Nah, yang enggak kesampaian. Ya? Yang enggak kesampaian. Atau pegawai kelurahan. Ah, CEO-nya, pas lu mah. Masuk YouTube nantulang ini. Oke. Nah, inilah orang-orang yang harusnya jadi pegawai. Nah, bukan eksekutif kantor. Yang ketukarnya ini, Pak. Nah, siapa yang tadi B? Dia, Pak. Ah, silakan, Pak. Maju ke depan. Maju. Maju ke depan. Silahkan, Kak. Ambil mic-nya. Nah, yang B yang lain, cocok nggak itu? Ah, ini namanya yellow brain. Ya, yang ada nih. Ini nggak ada hubungan sama warna partai, kan? Iya. Ini ada nih. Ya, biru. Ini baru blue brain. Oh, blue brain. Ya. Silahkan, otak biru. Silahkan, Pak. Ya. Nomor satu, saya melihat diri saya helpful, kreatif, komunikatif. Nah, suka membantu, kreatif, dan mampu melakukan komunikasi baik. Betul? Ya, betul sekali. Betul. Lanjut, Pak. Yang kedua, secara alamiah saya hangat, fleksibel, perhatian. Ya, betul sekali, Pak. Ya, betul. Ketiga, saya menghargai kepercayaan, rasa percaya dan empati. Betul sekali, Pak. Lanjut. Yang dia tadi baik betul sekali, Pak. Yang keempat, sikap saya adalah antusiastik dan hangat. Wah. Betul juga, Pak. Betul ya. Tapi bukan demam ya. Lanjut. Yang kelima, prioritas saya harmoni dan kedekatan. Iya, Pak. Betul, Pak. Orang tadi malam ketawa-ketawa sampai pagi dan ketawa-ketawa. Iya, kedekatan. Saya tadi kebangun, karena suara penginjur mahasiswa. Kedekatan lagi kemungkinan, Pak. Sangat-sangat. Dalam bekerja, saya selalu motivasional, inspiring, interaktif. Inspiring, interaktif. Inspiring itu jadi sumber inspirasi. Iya, sering terbayang-bayang, Pak. Kebayang-bayang. Oh iya. Jangan kebayang-bayang kan orang lain. Salah. Ketujuh, dalam hubungan personal saya cenderung bijaksana dan romantis. Nah, iya, Pak. Betul sekali. Iya. Salah paham benar, Bang. Oh iya. Salah paham ya. Gagal paham sudah. Baik mencimur ya, Pak. Yang kedelapan, sebagai anak-anak saya dulunya adalah kooperatif dan imajinatif. Nah, suka banyak awam kooperatif dan imajinatif, imajinasinya tinggi. Iya, pas pasti. Iya, pas. Pas. Cita-cita tinggi. Kalau ada undang, kumpah saya selalu lagi, Pak. Iya. Lu apa anak dulu maksudnya, Pak? Lu ingin dulu, mana anak ini tuh nggak? Banyak awam kalau dulu? Iya, banyak, Pak. Nah, ya. Oke, lanjut. Sembilan, yang lain boleh melihat saya sebagai emosional berlebihan, banyak bicara dan naif. Bukan dia, Pak. Namanya. Bukan kalau dia. Orang yang komunikatif itu banyak bicara lah ya kan. Nah, orang lain dia umpamanya cakap kalau ini cocok atau kata apa gitu. Padahal itu orang yang komunikatif ya gitu. Masa gimana saya sekarang jadi narasumber? Saudara-saudara, saya mau boleh cakap. Ini suaranya. Ada apa ya? Coba cek rasanya gitu. Tidak. Lanjut, Pak. Yang ke-10, saya melakukan perubahan dengan bertanya pada diri sendiri. Ya, sering merenung, Pak. Dan berbagi. Apa itu tadi ya? Iya. Oke, lanjut. Nomor 11, faktor yang membuat saya stres. Oleh? Lack of cooperation. Orang yang bekerja sama kita lagi. Gak ada yang mau, apa namanya, kita sama orang lagi. Iya, stres. Sama, menurang harus. 12, ketika saya frustasi, saya bisa tertekan dan resistensi pasif. Ya, tertekan diri ya, Pak. Yang ke-13, untuk mendorong rasa percaya diri saya, hargai kasih sayang saya. Wah, cocok. Cocok, Pak. Terima kasih. Terima kasih.
Nama siapa? Nama siapa? Nama Didi Miswa. Tapi bukan artis, Pak. Calon. Calon. Nah, ini adalah orang-orang yang pekerja kreatif. Artis profesional marketing. Jadi mampu menjual sesuatu dengan bagus. Sebenarnya Bang Jujur termasuk B ya. Tadi gue di lingkar lagi ya. B ya, tetap A. Setelah melihat poin tentang saya sebenarnya jadi B. Sebenarnya tepuk tangan. Jadi B. Jadi terlingkari setelah pasti tempat 3. Selisih 3. Iya. Jadi ada. Tapi selisih 1 memang. Oke. Ada nih, Pak. Tepuk tangan untuk semua. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya C. Ini sedikit nih orangnya tadi ya. Coba salah satu orang maju ke depan. Siapa mau? C. Siapa dari C? Ah, hari bu, ini minyak. Lada bu. Ya, ya. Saya buka slide-nya. Ini sebenarnya orang C di ilmuwan, akuntan, ahli hukum, engineer. Dia cakap pakai data. Botman Paris di sini. Ya, kan? Oke, silakan bu. Green green. Nomor satu, saya melihat diri saya lebih cerdas takwatur. Ya, betul? Betul. Yeah. Yes. Lanjut. Nomor dua, secara alamiah saya non kompromi. Tidak kompromi. Ya, mandiri. Betul, Bob? Betul. Betul. UMKM harus mandiri. Ya. Saya menghargai pengetahuan dan kompetensi. Apa maksudnya, Pak? Saya menghargai pengetahuan dan visio apa namanya? Efisiensi. Efisiensi. Menghemat, penghematan. Oke, Bu? Ya. Ibu kerja secara efisien. Ya. Ya, Bu. Lanjut. Nomor 4. 4. Sikap saya adalah sukai dan fair. Ya. Tapi Ibu, walaupun demikian, Ibu orangnya fair. Mau menerima pendapat orang lain. Iya. Mantap. Betul sekali. Yang baik kita terima. Nomor 5. Prioritas saya kemandirian dan kerahasiaan. Ibu kan tadi Ibu mandirian, ya. Dan Ibu penuh rahasia orang. Ya. Oh, penuh rahasia. Maaf, ini nggak urusan tahu. Dalam bahasa batanya, it not your business. Ini rahasia bisnis. Jadi Ibu ini nggak mau di apa ya, penuh rahasia lah. Suaminya tuh nggak tahu dia. Ah, rahasianya. Dalam pekerjaan saya selalu berkompeten. Terhadap teknologi mutakhir. Ibu ada komputer baru Ibu beli, ada laptop baru Ibu beli, ada gadget baru Ibu beli gitu. Oke, lanjut Bu. Dalam hubungan personal saya cenderung sensitif, tetapi tidak mudah beremosi. Ya, betul. Ya, betul. Iya. Jadi jangkit kali Bu ini ya. Lanjut. Tenang-tenang mendayung. Sebagai anak-anak saya. Sebagai anak saya dulu. Adalah rasa ingin tahu dan fokus. Ya, dulu waktu Ibu banyak bahasa yang tahu lu banyak. Iya. Banyak kan guru aja bertanya dia Bu kerja waktu. Sampai gurunya pening. Betul. Betul. Lanjut. Yang lain boleh melihat saya sebagai berdasarkan fakta, tidak sensitif, tidak intimidatif, tidak mengintimidasi orang lain. Oke, lanjut Bu. 10. Saya melakukan perubahan dengan saya perlu waktu untuk memproses pikiran saya. Jadi kalau Ibu ada sesuatu, Ibu bilang nggak bisa ngambil keputusan, Ibu bilang begini, tunggu ya, kasih waktu saya untuk berpikir.
ada yang ibu kayak gitu. Dari memang ada anak ibu bilang nanti ya, kan mama pikirkan dulu. Iya. Karena ibu meminta sesuatu, oke? Okay? Iya. Betul itu, Pak? Betul. Nah, langsung ibu jawab. Gitu. Yang harus kayak gitu sama anak-anak. Contoh, ya. Faktor yang membuat saya stres menghadapi ketidakkompetensian. Kompetensian. Iya, orang nggak kompeten, Bu. Nggak menguasai bidangnya. Iya, punya kawan. Nggak punya anak. Punya anak. Nah, ibu tuh nggak mau belajar, nggak apa. Saya kan mengerti tentang ilmunya kan. Iya. Kira-kira ibu marah kan? Ya, lanjut Bu. 12. Ketika saya frustrasi, iya, menarik diri dan enggan mengambil keputusan. Ya, ini apa? Mengundurkan diri. Disengajakan. Ya, lanjut Bu. 13. Untuk mendorong rasa percaya diri saya, akui kompetensi saya. Ya. Terima kasih. Betul. Betul. Oke, Pak ini Bu. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, Bapak Ibu, ini adalah gambaran besar. Tidak semuanya mungkin sama, ya. Nah, sekarang saya mau tahu nih, di mana dia tadi? Di. Ya, kan di tempat. Jadi, ya, mantap. Ini orang-orang hebat ini. Di. Oh, ini yang C ini cocok dengan Herman Paris, ya. Catat dan baca tadi. Tangkap data. Oke. Okay. Bagus ya, Bu? Ini orange brain. Nah, ya. Inilah orang entrepreneur. Pemburu peluang, pemecah masalah, bukan pencipta masalah. Silakan, Bu. Mengatasi masalah tanpa masalah. Satu. Saya melihat diri saya dinamis, cinereus, spontan. Secara alami saya negotiator, troubleshooter. Ya. Saya menghargai banyak akal. Saya menghargai banyak akal dan petualang. Begini Bu, jadi orang yang apa ini, orang yang bapak otak dia ini, ya, orange brain, ini orangnya dinamis, suka bergerak, ya, dia berpikir terus bergerak terus, ya, orang yang bergerak dan spontan. Kita ajak misalnya, yuk kita ke pelatih, ayo. Atau kita ke muara, ayo. Ini apa? Nanti kita pikirkan. Nanti kita pikir. Persoalan di belakang. Persoalan di belakang. Dan dia orang negosiator. Hayo. Tengoknya. Bang Junjung mau ke mana? Mau ke apa? Ke Baligi. Nompang kami boleh? Sampai mana? Ini dari Toronto ya. Mau ke Belgia. Bang apa ini? Tapi sampai apa aja? Sampai simpang apa namanya? Simpang. Apa namanya itu? Silangit. Oh ya, jalan perjalanan. Kok ngapain ke apa? Ke Bali ini? Nggak ada, mau jalan-jalan aja. Ah, ngapain ke sana? Tengah jalan nih, yang negosiasi nih, bang apa nih? Bang Deddy. Bang Deddy. Ngapain kalian ke mana? Ke Muara. Ngapain? Foto-foto. Ayo, terakhir diantar sama Bang Junjo. Jadi ke Muara. Ini lah orang yang negosiator tadi. Ini aja. Oke, sikap saya adalah antusias dan pemberani. Prioritas saya freedom dan fun. Ah, sukanya senang-senang itu suka senang-senang. Fun, kata-kata bebas gitu ya, nggak suka diatur. Betul sekali. Betul. Mau saya suruh ke depan. Hah? Saya bisa kerja tim, Pak. Oh, kerja tim, bagus. Enggak, okay. Kenapa ibu mau ke depan? Karena ibu merasa bebas, fun, enak ke depan, gitu ya kan? Iya, lanjut. Dalam bekerja saya selalu entrepreneurial, real dan kompetitif. Ya, jadi ciri-ciri seorang entrepreneur itu kreatif dan inovatif. Nanti materi berikutnya. Nah, kemudian kompetitif, dia suka bersaing. Oke, Bu, lanjut. Ya, betul sekali, Pak. Betul sekali, Bu. Betul sekali. Dalam hubungan personal saya cenderung energik. Betul. Iya, mantap. Sebagai anak-anak, saya dulunya adalah entertaining dan impulsif. Nah, ibu dulu suka kali ngajak kawan-kawan senang-senang aja. Yuk, jalan yuk. Iya, dari kecil. Ayo, masing-masing itu yuk. Ayo, nyari ikan di sawah. Lanjut. Yang lain boleh melihat saya sebagai
orang yang bisa diatur. Disorganized, ya kan? Disorganized. Irresponsible. Kira-kira gitu. Saya melakukan perubahan dengan tangkap peluang baru yang ada. Ya. Betul, ya. Ibu, bisnisnya apa? Bisnisnya apa? Masih banyak, masih tangkap peluang aja deh ya. Tangkap peluang aja. Agin langit. Faktor yang membuat saya stres, aturan orang lain atau pengarahan. Ya, banyak kali gue diatur. Harus begini. Tidak bisa diatur, Pak. Oh, mah. Betul. Ketika saya frustasi, saya drop out secara fisik, mental. Betul, Pak. Pernah? Oke. Okay. Tapi enggak apa, kan? Sampai depresi. Enggak sampai depresi. Enggak sampai jalan-jalan. Enggak sampai keliling-keliling. Untuk menjaga rasa percaya diri saya. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu. Nah, tadi udah saya bilang kan enggak boleh HP kan. Yang main apa ke depan? Ada apa? Gak bisa diatur. Ada bisnis. Ada pesanan. Apa? Ada bawahnya. Ih, gigi kartu yang pun gak bisa diatur. Hahaha. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran diri Bapak Ibu sekalian. Betul kan? Betul. Jadi gambaran awal diri Bapak Ibu sekalian. Bisa dia A, bisa dia B, CEO tadi, bisa B, artis, profesional, apa marketing, C, orang ilmuwan, akuntan, atau engineer, teknik saya nih, atau orang hukum, itu orang sedikit menganalisa, nggak masuk akal. Berapa teman datanya? Jadi orang B kan tadi nggak datanya. Mau kredit berapa? Mana bisnis plan? Yang D, dia suka senang-senang. Dia suka ada menangkap peluang baru, pembosan dia dengan aturan-aturan. Dia nggak pernah mau monoton, terus ingin. Ya, sekarang pertanyaan saya, mana yang bagus, A atau B atau C atau D? Sama bagus. Bagus semua. Sekarang ibu kali ya? B. A ibu nggak ada. C ibu nggak ada. Ibu bagus semua kan? Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita harus hijrah, berpindah. Kalau pikir kita berpindah. Walaupun tadi kita A, kita harus punya B. Kita harus punya C. Kita harus punya D. Artinya kita move on. Jangan kita terpaku pada satu saja. Nah, tadi Bapak Junjung jadi tadi dominan satu jadi dua. Betul Bang Junjung? A dan B ya. Ada yang tadi tetap bertahan, juara bertahan, tetap satu dia. A atau B atau C atau D, ada? Ada. Cuma dua. Ya tetap dia bertahan, sudah dilakukan penyesuaian, tidak jadi A dan B. Ada Ibu? Ya. Bapak? Bapak juga? Ini mohon maaf. Orang yang tetap dominan setelah dilakukan penyesuaian itu namanya orang single color. Hidupnya gak berwarna. Hidupnya gak berwarna. Nah, jadi bagaimana berubah ini? Nah, siapa yang lebih dari satu? Ya, apalagi tadi ada yang satu, ada empat. Itu orang multi color. Orang hidupnya penuh warna. Ada orang kan selalu pakai baju hitam putih, monoton aja kerjanya. Ya, hitam putih, monoton aja, betul kan? Nah, kan dia enak. Saya nggak pernah mau ikut aturan baju hitam dan putih. Ketika disuruh pakai baju putih, saya cari yang warnanya terang. Ngerti kan? Nggak mau saya putih, pakai hitam putih, macam orang ujian aja selesai. Saya di kantor juga. Pakai jeans, saya ngajar pakai jeans, kok kamu pakai jeans? Kok suka? Ya saya mau coba dekat sama anak milenial, betul. Mahasiswa ini kan pakaiannya kan juga
Kalau dia lihat dosennya kayak dosen apa dok zaman dulu, apa ya? Saya juga pakai celana slim fit. Ya. Nah, ya kan? Saya pakai sepatu. Nah, gak mau saya pakai sepatu, gak ada kalau sepatu saya kayak sepatu pesta itu. Mantap. Sepatu apa? Mantap. Gak ada saya suka sepatu kayak gini. Ya, ya kan? Muda. Nah, saya sekarang kalau pakai baju, ini kita baju buat sendiri nih. Promosi. Promosi ini ya Pak. Nah, terus saya suka masih pakai baju. Tadi kalau Bapak Ibu tengok rektoran, dia pakai biasa rektoran pakai mati, pakai jas. Tadi dia pakai kayak yang muda. Pakai apa namanya? Jaket bomber. Blazer. Celana slim fit. Rektoran masih muda. Gitu loh. Jadi dia perlu milenial. Gitu. Berarti dia punya A, punya B, punya C, punya D, gitu. Oke? Okay? Dia nggak akan pernah membaca sesuatu di podium, gitu, Mbak. Interaktif. Kami juga ketika membuat materi pembelajaran, kan sekarang bapaknya, tadi untuk penerima siswa, tapi pakai video. Pak yang muda, Sobat USU, apa kabar selamat bergabung dengan Universitas Sumatera Utara. Nah, jika Anda mau bergabung dengan entrepreneur atau kegiatan mahasiswa, silakan. Ya, saya ambil. Yang tampil mahasiswa-mahasiswa yang terbinar yang cakap di situ videonya, jadi nggak saya menceritakan begini-begini nggak lagi. Nanti nanti kalau pelatihan saya kasih video saya tapping, kalau ibu nengok sini baru terus saya jawab saya bisa ya. Nah modelnya ini kita kira model kayak gini sekarang lagi, kira-kira gitulah. Oke bu, ada pertanyaan? Any questions? Gak enak loh ada pertanyaannya. Atau apa udah? Enggak lah Pak. Lanjut. Jadi ada masih break dari panitia tadi. Mana panitia? Sudah ada? Ah, silakan ambil sendiri atau kita lanjut. Kita materi panjang nih masih. Oke, kita lanjut. Lanjut. Oke, enggak kalau mau ambil kami break-nya silakan ambil dulu, bakal kita istirahat dulu 10 menit. Oke. Sambil bawa makanan sini. Sudah ada? Panitia. Enggak, silakan Bapak Ibu. Siap. Ambil sini. Apa bisa boleh diantarin sama apa aja ya? Iya, enggak ada. Aku orang diam. Kalau enggak ada, Bapak Ibu kan di sini. Tapi masih ini kreatif. Saya serang di 10 menit ya. Iya, Pak.